Oke, sekarang kita lagi berada di Tanjung Hulu atau di Jalan M. Sabran. Kita mau review Jalan Panglima Aim, yang mana sekarang Panglima Aim sudah menjadi idola untuk di Pontianak Timur. Jadi bermacam-macam kalau mau belanja di Panglima Aim udah lengkap, guys. Sepertinya udah seperti di kota, seperti pusat kota Pontianak. Jadi serba lengkap. Jadi penasaran, kita langsung saja ke arah Jalan Panglima Aim. Suasana Jalan Panglima Aim di sore hari atau menjelang malam ini karena udah pukul 18.30. Jadi sepertinya untuk cuacanya sedikit gelap. Mudah-mudahan masih bisa dipantau dan tidak mengganggu di pemandangan pemirsa semua. Lumayan. Sekarang di Panglima Aim udah ada SPBU. Kalau dulu belum ada SPBU, sekarang udah ada SPBU, guys. Jadi untuk mengisi bahan bakar kendaraan tidak repot-repot lagi. Oke, kita ke arah Yarsi atau ke arah Jalan Tanjung Raya 2. Lumayan, guys, kiri kanan Panglima Aim udah menjadi pusat kota. Hari-hari kadang-kadang macet juga di sini, guys. Kita berada di depan Jalan Tekam.
500 meter lagi kita sudah sampai di Simpang Yarsi atau Jalan Tanjung Grahu 2. Oke, seperti yang kita lihat di depan 100 meter lagi kita sampai di Simpang 3 IRC atau di depan persimpangan IRC atau rumah sakit IRC. Lihat ya. Oke, untuk pemirsa di mana saja Anda berada, karena ini sudah menjelang maghrib, kita istirahat dulu atau kita ke masjid dulu, guys. Jadi kita mampir di masjid dulu, yaitu masjidnya yang tidak jauh dari lampu merah Tanjung Raya. Ya. Oke, untuk rekan saya akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.